Semua kegiatan itu kata doa kepada kalian semuanya tidak bisa kita laksanakan karena berbagai pertimbangan kondisional pada sidang. Salah satunya adalah yang terkait dengan pelatihan pelatihan kalian beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Bukan kata merendahkan, tetapi paling tidak penyegaran itu wajib kita lakukan dan itu belum tersentuh sama sekali. Yang kedua, karena pertimbangan terus terang keadaan keuangan sekolah sangat sempit, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga hal itu kegiatan tersebut dengan berat hati kata tidak bisa laksanakan. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti, baik yang bersifat khusus depan atau budak, salita, fatah lima kayangan, maupun yang sifatnya nanti lebih luas, kekuara, kuartir rakyat di kecamatan, insya Allah bisa kita ikuti tergantung situasi dan kondisi. Daripada kita harus memaksa sendiri mengikuti kegiatan yang dimaksudkan tadi, Bapak juga berpendapat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Supaya banyak adik-adik sekolah bisa memaklumi keadaan kita.